Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kak Gilang mengumumkan tentang lomba kemarin waktu itu, yaitu yang juara dan harapan. Tapi jangan berkecil hati, yang belum dapat juara atau harapan, kamu lebih belajar untuk berlatih lagi, semangat lagi berlatihnya. Jangan lupa menjaga kesehatan di rumah dan cuci tangan. Yuk, anak, nanti di sini ada 4 poin harus kita nilai. Yang saya nilai itu ada 4 poin. Pertama, penilaian bentuk. Kedua, gradasi warna. Ketiga, kreativitas. Dan keempat, kerapihan. Itu mungkin yang harus kita nilai. Sekarang kita yang untuk harapan. Kita nilainya dari harapan dulu ya. Untuk kelompok B ya. Harapan itu dari B1, kelompok B1. Itu harapan ketiga, yaitu Alesa harapan ketiga. Dan untuk harapan kedua Andira. Sudah, harapan kedua. Jadi sekarang harapan pertama, yaitu harapan ke-1 Kanaya. Wah, tentunya bagus sekali Kanaya ya. Sekarang yaitu untuk juara kelompok B1, masih kelompok B1 ya, untuk juara ketiga yaitu Rafli. Untuk juara kedua yaitu Safira. Dan untuk pertama, juara satu, wah mungkin tentunya lebih bagus lagi dan rapi ya, yang menematuhi penilaian yang kita sudah jelaskan, yaitu Abim. Wah, semangat Abim ya, lebih semangat lagi, lebih berlatih, sudah rapi,